السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه <applause> ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بعد. الحمد لله كتاب الشكر Meskipun mungkin agak berkurang hari ini Pertama hujan Kedua mengambil rapot Makanya istri saya nggak bisa ikut SD, SMP Rapotnya hari ini dibagikan Jadi kemungkinan agak berkurang Atau mungkin banyak pesta hari ini Ada yang safar ke puncak ya Padahal hiburan paling indah itu membaca Al-Quran Makanya umur saya hampir 50 tahun, kurang berapa hari lagi insyaallah Saya nikah sudah 16 tahun, anak saya tidak pernah saya bawa jalan-jalan malam ahad, hari ahad ke mall itu Karena tempat kita saya bilang bukan mall nak, tempat kita masjid Hiburan kita Al-Quran Tempat mengadu kita Allah dan kita Rasulullah Ya idealnya jalan-jalan silakan ngaji jangan tinggal gitu loh idealnya seperti itu di Indonesia agak beda membatalkan ngaji kalau ke puncak betul ya pak syukron ya barakallah ibu-ibu sekalian saya mau meneruskan kajian kemarin Tapi jamaah banyak gak datang Daripada nanggung kita stop dulu kajian kemarin Kita teruskan bulan depan Hari ini tema kita Natal dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Karena saya lihat dari 60 negara, 63 negara Islam di dunia Satu-satunya pejabat negara yang melakukan Natal bersama dibolehkan mengucapkan natal hanya Indonesia. Bapak silakan ke Malaysia, ke Brunei, Qatar, Kuwait, Dubai, Abu Dhabi tidak ada pejabat negara natal bersama, apalagi pemasangan lilin. Karena itu mencederai, merusak akidah. Muncul pertanyaan ibu-ibu, Pak, tapi mereka kan mengucapkan selamat Idul Fitri. Idul Fitri bukan akidah, bukan ritual, bukan syariah. Natal itu ibadah dan merusak akidah. Karena di dalam ada doa, ada kebaktian, ada pemasangan lilin mengimani Yesus sebagai Tuhan. Bagi Katolik tanggal 25 Desember, bagi Protestan tanggal 1 Januari. Jadi sama dosanya sama. Makanya kita haram menyambut tahun baru membunyikan petasan meledakkan kembang api itu mubazir jatuh ke syirik musyrik kenapa karena dalam pandangan protestan tanggal 1 Januari diimani lahirnya Yesus Kristus sebagai Tuhan 25 Desember kelahiran Yesus sebagai Tuhan menurut Katolik makanya di Jogja di Flores itu lebih ramai Natalan 25 Desember dari Januari 1 Januari kalau di Medan, yang ramai itu satu Januari, karena sana Protestan atau Prosetan, betul. Nah, ibu-ibu <tuh> sekalian, muncul pertanyaan ibu, Pak, itu kan hanya mengucapkan. Sekarang pertanyaan, mau nggak pastor pendeta mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat? Kan cuma mengucapkan doang syahadat, nggak mau, karena mereka tahu syahadat itu akidah tauhid. Kita kok mau goblok. Kok Betul kan Pak? Alasan kan cuma mengucapkan doang Pak. Sekarang pertanyaan. Pernah nggak Bapak Pergoki berita di Net TV atau Jack TV Ahok sholat Idul Adha bersama pejabat DKI? Pernah nggak? Atau Ahok karena toleransi ikut sholat Idul Fitri bersama pejabat provinsi? Nggak pernah. Karena sholat itu ibadah. Kalau mengucapkan bukan. Mengucapkan Idul Fitri. Mereka itu kalau kita ucapkan berarti kita sepakat Yesus itu sebagai Tuhan. Mencederai akidah dan tohid. Berbeda Pak Nuansanya. Selalu orang berdalih Pak cuma mengucapkan doang. Seperti kemarin saya mengisi di BUMN. Jadi istri dirutnya hadir. Orang Jogja lagi. Pak saya ini orang Jogja Pak. Saudara saya itu banyak katolik. Masa sih saya dilarang mengucapkan selamat natal? Saya bilang ruh kita dari mana? Dari Allah atau dari Katolik? Rezeki kita dari Allah atau dari Kristen? Kenapa begitu takutnya kita orang tersinggung tapi kita tidak takut melanggar rambu akidah? Siapa yang berhasil ini? Kristen Pak. Jenderal Murdani, Jenderal Panggabean berhasil melobi Pak Harto. Mengatasnamakan demokrasi, dibujuklah Pak Harto Natal bersama. Padahal isu Natal bersama itu karena di Kristen itu lebih dari 1700 sekte Susahnya menggabungkan sekte Kristen Diadakanlah Natal bersama Bukan bersama orang Islam Tapi bersama sekte lain Makanya ada gereja Okumene Arti Okumene itu bahasa Ibrani Gereja Persatuan jadi kalau suatu daerah itu gereja satu, sementara sekte banyak ada protestan, ada prosetan, seksi Yehova, HKBP, HKTI, segala macam. Mereka bikinlah gereja Okumene namanya Dekat rumah saya ada di Medan Persis depan rumah saya itu Pak Hanya berapa ratus meter, seratus meter lebih kurang Mereka bikin gereja Okumene Karena di perusahaan itu nanti protestan 20 orang Katolik 5 orang Seksi Hopa 3 orang Supaya mereka tidak pecah Digabunglah satu gereja Jadi pengertian Natal bersama Natal dengan sekte lain Bukan Natal dengan orang Islam Cerdasnya mereka membujuk pejabat negara waktu itu, Pak Harto, mengadakan Natal Nasional. Pada hadirin, kami mohon berdiri, Bapak Presiden Republik Indonesia, kita berikan kehormatan pemasangan lilin di pohon cemara. Kepada Bapak Presiden, kami persilangkan. Waktu masang lilinnya, bismillah lagi dia. Subhanallah. Luar biasa, Pak. Eh, tahun kedua Buya Hamka ngeluarin fatwa Haram mengucapkan Natal dan menghadiahkan Natal Karena itu adalah masalah akidah tauhid. Karena Isa dalam pandangan Islam adalah Nabi Mereka mengimani sebagai Tuhan Haram Oh Tahun ketiga dipanggil sama Buya Hamka Sama Letnan Jenderal Alam Sah Ratu Prawira Negara Uang gitu galuh Saya ngisi di rumahnya Pak itu Rumah Pak Alam Sah Buya katanya sejak patwa masuk ke istana RI1 kepanasan sekarang begini aja Buya saya yang mengundurkan diri jadi menteri agama atau Buya yang keluar dari ketua MUI Buya Hamka dengan tegas mengatakan saya yang keluar dari ketua MUI inilah baru namanya ulama berani tegas sekarang muncul pertanyaan siapakah Isa dalam pandangan Islam

sampai 36 Ya, di sini nanti ketahuan itu di mana diharamkan, kenapa diharamkan, dan ini muncul siapa Isa sebenarnya dalam pandangan Islam. sampai dari ini sama anak istri. Buka Al-Quran surat 575 Karena sekarang Pak bukan hanya Natal bersama Pak Sejak Pak Jokowi ini Kristen itu lebih pintar lagi Bukan hanya Natal bersama dengan pejabat negara, tapi apa paskah bersama tahun ini? Sejak Pak Jokowi presiden, sudah mereka giring paskah nasional. Nanti, lama-lama, apa kenaikan ISA, Yesus bersama pejabat negara? Akhirnya, semua pejabat negara harus patuh sama ajakan mereka. Saya nggak tahu pakai bahasa apa saya ke dengan pejabat negara ini. Nanti, masalahnya yang hadir di sini tidak ada pejabat negara. Yang ada pejabat rumah tangga, betul bu ya? Tapi bu sampaikan ini di depan anak nanti bu. Kalau hari ini bu tidak bawa anak, coba Kamis depan, tanggal 24 pada maghrib, saya diminta mengisi di alisan, tolong ibu bawa suami, bawa anak, ponakan, mantu dan calon calon besan. Karena mau saya bahas ini nanti di persis malam Natal nanti, tanggal 24 malam 25, hari Kamis besok, di Al Insan. Al Insan ya Pak? Al Insan ya. Di mana sana? Bukan di sana. Oh sana gitu ya. Iya, ya Pak ya Bu. Karena alasan hari ini mungkin hujan, banyak ambil rapot ke pesta. Tolong Bapak Ibu paksa bawa suami dengan anak. Karena sekarang kampus-kampus sudah Natal bersama. Indomaret Pak, karyawannya semua wajib pakai pernak-pernik Natal. Bapak lihat sekarang di mall. Di ruang publik sudah mereka giring acara Natal. Coba lihat pak, lagu-lagu di mall, jingle bell, jingle bell, bapakmu gembel segala macam gitu. Hati-hati nih, jangan mau direkayasa. Betul kan pak? Bapak tahu Jerman nggak? Negara Protestan terbesar di dunia, di sana agama tidak dibolehkan dibawa ke ruang publik. Makanya bingung mereka. Kok Indonesia negara Islam terbesar, kok lagu-lagu Natal bebas di mall? bebas di terminal, bebas di jalan. Di negara Eropa nggak boleh pak membawa simbol agama ke mall. Bapak jalan-jalan lah ke Jerman, Perancis, Inggris. Tidak boleh simbol agama masuk masuk negara, karena mereka negara sekuler. Ya, jadi kalau ibu-ibu tidak bawa anak hari ini, tolong hari Kamis besok al -in ihsan ya, ihsan jam ba'da maghrib bawa anak bawa istri terserah bapak istri pertama atau istri, istri tua ya insya insya Allah kalau ibu punya madu istri muda bapak aja aja nanti sama-sama ngaji supaya kompak kayak istri dari bin Ilham kan itu kompak itu subhanallah udah nggak usah dibahas lagi mas pastikan kepada anak-anak kalau kamu kuliah di kampus jangan bawa coba-coba memakai simbol natal hukumnya haram ikut-ikutan menghias Natal haram ibu catering memberikan makanan orang yang mengadakan acara Natal haram memfasilitasi orang yang Natal haram membesarkan acara mereka haram Meng mengikuti acara Natal di mall haram karena persoalan akidah ini tauhid hanya Indonesia pak karena seperti di Malaysia di Brunei pak Saudi Arabia Qatar Kuwait itu agama resmi yang diakui negara cuma Islam boleh agama lain tapi agama resmi negara Islam. Kita undang-undang kita dipreteli sama mereka. Presiden hanya warga negara Indonesia asli. Aslinya dibuang. Akhirnya Cina jadi gubernur. Ini kan trik-trik orang Kristen Pak. Contoh kedua apa? Bapak mendarat di Sukarno Hatta. Begitu keluar dari bandara, gerbang yang dibangun apa? Bentuk pura yang ditonjolkan apa? Simbol Hindu dengan patung. Negara Islam terbesar di dunia, tapi nyambut kita ke Indonesia itu pura. Bapak masuk ke gedung DPR, semua ruangan di DPR pakai bahasa Sang Sekerta. Negara Islam terbesar di dunia, perwakilan rakyat Indonesia mayoritas Islam, malah gedung pakai bahasa Sang Sekerta. Harusnya apa, Pak? ruang satu as-salam, ruang dua ar-rahman, ruang tiga ar-rahim. karena apa kita negara Islam terbesar dan mewakili di DPR suara rakyat, betul kan pak? ini kok bahasa sang sekerta. makanya pak Habibie tegas begitu beliau menjadi wakil presiden pengganti pak Harto waktu itu semua karpet merah diganti hijau karena hijau putih kesenangan Rasulullah. yang kedua, parade senja yang mengumpulkan anak SD SMP SMA menjelang maghrib sampai menjelang isya dibubarkan sampai hari ini tidak ada lagi tegas beliau bu Islam masih beliau jalankan dolar yang 17.600 alhamdulillah Allah takdirkan 6.500 stabil sekarang bertengger di 14.200 kemarin karena ketaatan seorang pemimpin sangat mempengaruhi keberkahan sebuah negara hati-hati loh pak Makanya bapak kalau ada pejabat di sini, bapak kepala biro, bapak bertanggung jawab kepada satu biro di mana bapak bekerja. Bapak direktur utama BUMN, bapak bertanggung jawab terhadap semua karyawan BUMN. Yang konyolnya BUMN, acara Natal semua dewan direksi hadir, acara pengajian tidak pernah direksi ketemu dengan saya. Kemarin alasan istri di suami saya kan harus mengayomi semua agama pak. Mau saya jawab cuma nggak enak ini orang Jogja. Sendai orang Medan saya tekan habis. Giliran saya ngaji suami ibu nggak pernah datang. Giliran Natal kenapa sempurna datang? Tujuh dewan direksi semua hadir, tapi giliran saya pengajian bertahun-tahun di, di, di BUMN itu pak tidak ketemu dengan dirut semu hidup. Kalau mengayomi acara Islam datang dong. Cuma karena dia orang Jogja kan harus hati-hati pak kalau ngomong sama Jogja. Menik kalau bu panjenengan aja tersinggung nje. kan gitu kan. Kalau bata ini saya tekan habis kemarin ini. Betul Pak ya? Kok bengong Pak? Subhanallah. Makanya saya kalau orang bertanya saya tanya Bapak suku apa? Kalau orang Jawa bahasanya harus selembut mungkin. Kalau orang Batak banting meja pun saya nggak ada masalah. Di Padang itu kalau saya ceramah banting meja, makin saya banting makin dundang, Pak. Makin saya ngamuk makin dundang lagi. Di Jawa Tengah itu yang pertama itu yang terakhir. Mereka yang memulai, mereka yang mengakhiri. Subhanallah. Ya terus surat 575 Mas pakai mic. Surat 5 surat Al-Maidah ayat 75. Ya. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Stop. Se Bu, tegaskan ini Allah. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Jangan pertuhan. Makanya setiap Allah menyebut Al-Masih selalu putra Maryam karena dia anaknya Maryam. Kenapa mereka merasa istimewa Isa dianggap mereka sebagai Tuhan? Karena alasan apa katanya? Tidak punya bapak tapi dilahirkan. Kalau alasan tidak punya bapak mereka pertuhan. Nabi Adam tidak punya bapak tidak punya ibu lebih dahsyat lagi. Nanggung kalau Isa betul dia masih punya ibu. Maria hamil. Menurut kita tafsir hamilnya itu sama dengan kita 9 bulan. Begitu kehamilan Maryam itu melahirkan menurut sebagian ulama di satu desa yang namanya Bethlehem Kalau bahasa Arabnya Baitul Lahmi. 8 km dari Baitul Maqdis sebelah timur. Di bawah pohon kurma. Bukan di di kandang domba karena dia mulia, nggak mungkin di tempat najis, betul? Jadi Islam itu ilmiah, orang mulia nggak mungkin lahir di tempat yang kotor. Jadi kalau ada orang menantang kita, Pak, mereka bangga lahir. Maaf, kita memuliakan Isa loh, Bu. Lebih tinggi kemuliaan beliau kami muliakan dibandingkan Anda. Bahkan Anda menghina Yesus karena dianggap Tuhan. Padahal itu sebuah pelecehan. Kolonel dipanggil jenderal, itu pelecehan, Pak. Jenderal dikatakan kolonel, itu penghinaan. Saya ini jenderal, kok kamu panggil kolonel gitu loh. Isa hanyalah seorang rasul. Sampaikan ayat ini kepada anak di rumah, Bu. Jangan nak haram kamu mengikuti acara di kampus Natal. Saya dulu kejebak waktu SMP Pak. Kepala sekolah saya Kristen, 50% guru saya Kristen. Kami wajib mengikuti acara Natal yang Islam itu. Apalagi Sumatera Utara, 34% kafir, al-kafirun. Tapi alhamdulillah Pak. Solo kemarin pilkada menang lagi si kafir kan, Francisus Kaperius. Padahal Solo itu 80% muslim loh Pak. Sementara Medan calon kuatnya siapa? Kusuma, Cina Katolik, orang kaya raya di Medan. Alhamdulillah tetap menang Islam. Aldin. Padahal sebelum pemilihan itu Pak disorot sengaja. Allah takdirkan calon nomor dua di Solo itu istri anak keluarga semua berjilbab. Calon nomor dua itu. Saya ngomong sama istri, subhanallah ada calon bagus Solo itu istri anaknya berjilbab. Calon nomor dua Solo. Mudah mudahan menang, saya bilang. Eh? dua hari kemudian saya dapat informasi menang si kafir makanya saya bilang sekali-sekali orang Solo itu dibandinglah ke Medan 34% kafir pak Cina hebat, Kristennya fanatik panatik buataknya keras tapi karena Islam bersatu tetap menang Islam wakilnya itu kuat pak wali kotanya siapa? Ramadan Pohan Wakilnya siapa? Si Kusuma orang Cina ini. Yang satu lagi Islam dengan Batak Islam. Melayu dengan Batak. Alhamdulillah Islam bersatu menang si Muslim ini. Wajar Ramadan Tuhan milih Kristen. Kenapa Pak? Dia partai demokrat. Saya berharap Solo itu berganti dikitlah pemimpinnya. Saya naik beca Pak di Solo itu Pak. Kasian ya saya bilang. Bapak, Bapak Muslim. Muslim Pak. Onje, onje. Jadi dia bilang, saya bilang, Pak kenapa sih sampai terpilih Kristen Fransiskus Kaperius? Wah nggak apa-apa Pak, yang penting orangnya baik. Bukan ngopo-ngopo, agama podo kafe, sing penting uangnya api, sampai monyong cangkemnya ngomong gitu. <tik> saya bilang Pak nggak boleh Pak Harom mengangkat pemimpin dari orang kafir. Lihat takizu Yahuda Aulia. Eh menang lagi Pak Fransiskus Kaperius. Subhanallah. Bapak maaf, ada dari Solo di sini. Boleh nggak sekali-sekali ngundang saya ke sana? Kumpulkan tokoh masyarakat, saya isi kajian. Nggak apa-apa, lembut-lembut aja. Monggo kita sedoyo meriki gitu. Karena menghadapi orang Solo beda pak menghadapi dengan orang Padang. Orang Padang itu makin kencang kita makin dundang, makin saya bentak, makin datang ke rumah konsultasi. Kemarin pak istri dirut ini yang orang-orang Jogja ini, Mau saya datangi dia bisa cara pamitan sebagai tuan rumah. Pergi dia ditinggal saya. Jadi kebencian itu sudah dumel gitu. Masa saya, saudara saya banyak Katolik di Jogja dilarang saya mengucapkan selamat Natal katanya. Maaf ya bu, bapak ibu tahu siapa saya bilang. Dia nggak kenal sama saya karena baru datang. Saya ini batak bu, situ orang. Ibu saya itu batak bu, situ harus sekampung dengan jenderal T.D. para proses prosia saya bilang. Sampai ibu saya meninggal, ayah eh, saya meninggal Belum pernah kami mengucapkan selamat natal kepada saudara kami yang Kristen Hidup kami sampai sekarang saya bilang Kenapa begitu takutnya kita dengan Kristen Melebihi takutnya kepada Allah Ini tauhid loh pak ini Bapak harus punya doktrin di rumah Akidah tidak ada toleransi pak Yang toleransi semua malah Gotong royong bersama dengan kafir silakan. Tetangga kita Nasrani, pendeta J.C. Hombing Istrinya mau melahirkan jam satu malam, minjam mobil, bantu. Sebelah rumah bapak ada Hindu. I putu gede banget nama Hindunya. Jam dua malam ingin mutang uang anaknya ITB. Kasih bantuan utang, bagus. Idul Fitri, lontong sayur, ketupat, antar sama mereka. Tapi begitu giliran agama, akidah, tidak ada pintu toleransi. Saya harus tegas ini Pak. Besok padang mahsar bisa saya pertanggungjawabkan. Jadi kalau diantara bapak nanti masih ikut ikutan Natal mengucapkan Natal rame-rame acara makan-makan di rumah orang Kristen alasan toleransi di padang masar siap saya jadi saksi ini di dunia aja ada rekaman pak apalagi CCTV dari Allah ini bisa hilang bisa hapus bisa rusak CCTV dari Allah rekaman kelihatan ini pak siapa ngantuk siapa tidur ketahuan ini betul ya bu Subhan Allah terus mas Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul Dan Iya sebelum Isa itu ada rasul sudah 124 ribu Nabi 114 orang, jadi sama Penciptaan Adam dengan Isa sama Kon, faya Kalau Adam dari tanah, Isa dari tiupan rohul kudus ditiupkan ke parji, tahu parji? Maaf, bahasa latinnya pagina. Itulah membesar Maryam hamil. Nanti kita bahas di surat 16, di surat 19 ayat 16 sampai 26. Ada nanti kita jelaskan satu-satu. Jadi kehamilannya sama, cuma kita dari sperma bertemu dengan sel telur di parji wanita di rahim jadilah kita. Kalau beliau Rohul Kudus, kalau Adam dari tanah, kalau Hawa dari tulang rusuk. Tapi bagi Allah gampang kun fayakun jadi maka jadilah jadi nggak ada istimewanya ya bu ya terus dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Kenapa langsung diklarifikasi ibunya Maryam? Ibunya seorang bertegang teguh kepada kebenaran karena waktu Maryam hamil bajunya menyempit. Ada apa? Dia juga kaget pak. Ada apa? Pergilah dia ke rumah saudara perempuannya. Siapa saudara perempuan Maryam? istri Zakaria Mbak, kira-kira begitu apa? Kok aku hamil? Bunti yang den kok. Kok bunti yang den? Apa kata ma kata istrinya Zakaria? deh aku juga sedang hamil. Jadi kehamilan Maryam yang di dalamnya calonnya Isa masih bersamaan hamilnya istri Zakaria di dalam anaknya namanya Yahya. Jadi Yahya itu dari Allah nama itu, Pak. Buka Al-Quran surat 19 ayat 7 Cepat nak, cepat nak Yang cepat, 19 ayat 7 itu informasinya Mas jangan bergerak Tapi kalau bergerak silakan. Tapi yang tadi tangan masuk gini ya Supaya jangan lewat 19 7 nya baca mas Supaya enak kita memahami Al-Quran Ayat 7 nya, 19 ayat 7 Maryam, udah ketemu mas dek? Udah, ayat 7 nya baca mas Langsungkan dari Allah. Padahal Zakaria udah mulai putus asa karena sudah tua Istrinya mandul. Makanya disebut engkau akan punya anak yang istimewa Yang belum ada sebelumnya. Menurut Mufassirin, karena istimewa belum ada sebelumnya Belum ada manusia mandul bisa melahirkan. Jadi istrinya itu mandul, tapi takdir Allah melahirkan Istri Zakaria itu hamil. Jadi nama Yahya, nama Isa nama Muhammad itu langsung dari Allah Ahmad yang mulia makanya Rasulullah mengatakan dia anak Ahmad anak Muhammad anak Abul Qasim sama dengan saya saya munjir semua orang saya munjir saya ucok karena batak betul ya itu bu itulah dalilnya bu jadi Yahya itu melapor dia ke rumah mbaknya mbak aku hamil loh bajuku kok tambah sempit Kakaknya kaget, kakaknya ini istri Zakaria. Loh, aku juga hamil loh sekarang. Makanya Nabi Zakaria dengan Isa, maaf, Nabi Yahya dengan Isa sezaman. Sama-sama hamil. -sama Ibu mereka adik kakak. Jadi Zakaria itu Pak Denya Isa. Yahya itu sepupunya Isa. Karena istrinya Zakaria, budenya Nabi Isa. Tapi ini bukan orang Jogja loh. Nanti Bude Pak Ade orang Jogja atau Pak Boten, ki orang Arab, Jadi? Terus, keduanya biasa memakan makanan. Nih, keduanya biasa makan makan ke pasar. Kalau ke pasar dan makan bukan butuhan. Enak kan logika Allah itu? Pertama dia putri Ma putra Maryam. Yang kedua Maryam itu orang solehah. Yang ketiga apa? Biasa memakan makanan seperti kamu. Kalau sama seperti kamu makan berarti Yesus bukan Tuhan. Kenapa belum? Kemarin saya dialog Pak dengan seseorang S2. Dia bangga dengan Yesus sebagai Tuhan segala macam. Saya bilang, "Tolong buka surat Maryam." Ini ini. Kan kelihatan kan saya bilang. Sederhana penjelasan Allah itu tapi ilmiah. Mereka biasa memakan makanan. Artinya kalau orang makan berarti bukan Tuhan. Tuhan tidak butuh sama makhluk karena dia Khalik. Betul? Terus perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Coba lihat, Bu. Yang memalingkan siapa? Hawa nafsu. Sama dengan kita umat Islam sekarang ini. Kenapa secepat itu anak busur keluar dari anak panah keluar dari busurnya? Karena hawa nafsu. Yang memalingkan itu siapa, Mas? iblis, setan. Kalau Agil Sirat bilang mengatakan biar aja sapi itu renggang supaya masuk setan ikut sholat jamaah katanya. Setan aja halin neraka kok sholat jamaah. Profesor kok goblok. Subhanallah. Biar aja Pak masuk ke ikut sholat jamaah setannya katanya. Kan saya bilang kan dua pasti neraka, dua pasti sorga, dua bisa sorga neraka, dua pasti neraka. Iblis dengan setan, dua pasti sorga, malaikat dengan rasul, dua bisa sorga, bisa neraka, manusia dan jin. Peluang kita sorga ada, peluang neraka juga besar. Kalau iblis tidak pasti neraka, kalau rasul dan malaikat pasti sorga, nggak ada tawaran pak. Jadi kodenya dua, dua pasti sorga, dua pasti neraka, dua bisa sorga, bisa neraka. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Rame-rame Pak nanti di neraka dengan jin. Yang senyum siapa? Iblis. Sama-sama satu tempat kita ya satu kapling katanya. Blok D. Ya, terus Mas sekarang buka Al-Qur'an. Karena mereka mempertuhan Isa yang mereka sebut Jesus maka Allah ponis mereka di surat 5, Ponis itu keluar karena kelakuan mereka, kebiadaban mereka, kesesatan mereka. Surat 5, Ya. Surat 5, surat al maidah ayat 72. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sungguhnya Allah itu dialah al-masih putra Maryam. Lagi-lagi kan, sungguh. Laqad kafarul qalu Allah masih Maryam. Sungguh kafirlah orang mempertuhan Isa Masih Putra Maryam sebagai Allah. Selalu dikatakan Isa Putra Maryam, Isa Putra Maryam, Isa Putra, Putra Maryam. Supaya Kristen itu melek bahwa Isa itu anak manusia. Kalau anak manusia nggak mungkin Tuhan. Makanya kita nggak boleh ngomong Tuhan, 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 hantu. Makanya apa? Innani Allah Jadi kalimah la illallah penentu manusia masuk surga. Di depan sahabat Rasulullah mengatakan begini, Pak. Barang siapa di antara kalian menyebut la ilaha illallah menjelang matinya wajib dia masuk surga, menyebutnya sebelum dia mati, kata Rasulullah. Nah, di sini panjang memang. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Bagaimana kalau orang menyebut la ilallah ketika dia sehat ala walafiat. Sorga lebih pasti kepadanya dan pasti kepadanya. Makanya mental dengan orang meninggal itu sempurna pak. La ilaha illallah man qala akhiratul kalami la ilaha illallah jannah. Makanya hari Jumat kalau ada orang meninggal malam Jumat hari Jumat masuk mati mati syahid pak karena berdasarkan hadis la ah illa fi yaumil qiyamah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Jangan muliakan hari-hari tertentu kecuali hari yang dimuliakan. Kapan itu? Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Meskipun Rasulullah meninggalnya hari Senin. Karena Rasulullah memang sudah ahli sorga tapi dengan catatan meninggal hari Jumat itu dia tidak musyrik, tidak syirik. Kalau meninggal karena tertembak karena ngisap ganja, ya mati sangit, bukan mati sahid. Mati sangit. Jelas? Terus Mas. Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Coba lihat, Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbi wa Tuhanku dan Tuhanmu. Dia tidak mengatakan sembahlah aku sebagai Tuhan. Makanya pertanyaan saya kalau dialog dengan pendeta, pastor dengan Nasrani. Tahu nggak ibu pertanyaan saya? Sumpah tiga. Kalau betullah Yesus sebagai Tuhan, saya bilang. Tolong tunjukkan mana ayat Yesus mengaku sebagai Tuhan. Betul nenten? Orang-orang? Tidak ada. Pertanyaan kedua. Kalau Yesus sebagai Tuhan saya bilang tolong tunjukkan kapan Yesus meminta dirinya untuk disembah. Enggak ada di Injil. Di rumah saya 40 lebih Pak Injil itu. Bible. Yang ketiga, kalau Yesus sebagai Tuhan, tolong tunjukkan di mana pernah Bunda Maria menyembahnya. Karena orang terdekat kepada Yesus adalah Bunda Maria. Enggak ada. Terus apa alasan Anda mempertuhan Yesus? Jadi bapak kalau ada misi datang ke rumah bapak dari katolik, dari protestan segala macam Ajukan aja tiga pertanyaan Kalau betul mbak, pak pastor mengimani Yesus sebagai Tuhan Tolong buka injil bapak, mereka dakwah bawa bible pak kemana-mana Saya juga bawa bible di mobil Ada kristen saya dakwahin Satu pertanyaan, tolong tunjukkan mana Yesus pernah mengaku Tuhan Kedua, mana pernah Yesus minta disembah Yang ketiga, kenapa bunda Maria tidak pernah menyembahnya kalau dia sebagai Tuhan Beda dengan Rasulullah, ketika Allah menyebut Muhammad, dia tidak menyebut nasab, menyebut jabatan Rasul. Contohnya apa, Pak? Muhammadur Rasulullah. Tapi ketika Allah menyebut Isa, Isa Putra Maryam, Isa Putra Maryam. Ketika Allah menyebut Muhammad, tidak ada dalam Al-Quran Muhammad bin Abdullah Rasulullah. No. Coba cek Pak, ada nggak? Nggak ada kan? Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Tuhan Allah. Apa sifat Rasulullah? Tegas terhadap orang kafir, beramah lembut sesama Muslim. Sekarang terbalik. Akrab dengan Katolik, memusuhi Islam. Dekat dengan gereja, memusuhi kebenaran. Bersahabat dengan kafir, memusuhi jenggot. Mbak aja berjenggot yang Kristen Betul ya? Hati-hati ya, Pak jadi kalau ada orang bangga, wah oh, kematian bapak saya kemarin, semua bersedih didoakan Katolik Protestan, malah malu kita. Sebab kalau kita orang taat, orang kafir pasti benci. Kalau kita benar, orang pak kafir pasti memusuhi kita. Kalau ada orang kafir menyenangi kita, berarti bukan Islam yang benar kita. Saya ulangi ya pak, kalau ada orang Kristen simpati kepada ustad, senang kepada ustad, akrab dengan kiai, berarti kiainya tidak benar. Sebab kalau kita benar pasti di musuh kafir. Gampang kok matematikanya pak, rumusnya gampang. Kalau ada orang Islam bangga dekat dengan orang kafir berarti dia bukan orang yang Islam yang benar. Karena Islam eshidawal kufar tegas terhadap orang kafir. Berani ngomong, bukan bersahabat. Maaf ya Pak, saya yang begini model saya ya. Harus tegas, ini masalah akidah soalnya. Enggak bisa lembut-lembut ini, Bu. Efek dari persahabatan berlebihan terhadap orang kafir, didirikan gereja, Ibu tanda tangan. Anak pacaran dengan Kristen, Ibu tidak bisa marah. Anak akrab dengan kafir, Ibu diam. Kenapa? Terlalu akrab. Ini risiko terburuk kita hadapi sekarang. Akhirnya apa? Murtad menjadi tenang. Siapa? Luman Sardi kan? Asmiranda pulang umroh Murtad. Lissa Odah jadi pendeta. Orang Madura. Muhammad Solihin sekarang pendeta. Muhammad Solihin. Pendeta Muhammad Solihin. Di Cirebon Hajjah Fatimah Sekarang pendeta Hajjah Fatimah Bukan. Bukan begitu, Bu. Subhanallah. Kita puji Allah. Jadi kalau ada berita atau orang tawuran, subhanallah. Emangnya saya ayam. <laughs> udah setahun lebih saya ngisi sini, masih juga rusak. Kapan insafnya ini jamaah? Subhanallah. Ya bu ya, kan udah sering saya bilang. Kalau melihat kerusakan, kejahatan, subhanallah melihat banjir Masya Allah naik ke puncak Allahu Akbar suami nikah lagi Alhamdulillah berarti suami saya mengikut sunnah kan begitu kan Alhamdulillah ya Allah suami hamba mengikut sunnah takdirkanlah dia bisa adil kepada istri mudanya ya Allah mudah-mudahan keturunan dari istri mudanya menjadi orang yang soleh ya Allah itu doa seorang wanita bukan uring-uringan guling-guling di tanah begitu itu anak kecil betul udah nggak usah dibahas bahwa bapak senang masalah gini Terus mas Sesungguhnya barang siapa mempersugutkan sesuatu dengan Allah Maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya Ibu dengar ini bu Laqad <tantik> <tantik> kafarul ladhina qolin almasih al-masih Kafir Maryam Kafirlah orang mengatakan Al-masih putra Maryam adalah Allah Barang siapa yang mempersugutkan Allah seperti itu Allah mengharamkan surga Nukholis Majid mengatakan semua agama masuk sorga yang punya sorga Nukholis Majid atau Allah Sapi Ma'arif mengatakan semua agama sama Ulil Absor mengatakan semua agama sama apa kata Sapi Ma'arif umat Islam janganlah mengklaim hanya dirinya masuk sorga nanti kesepian di sorga memangnya sorga itu tegal sepi yang masuk surga itu siapa? Inna dina indallahi islam Sesungguhnya agama yang diri oleh hanya Islam Di luar Islam kafir pasti neraka Oh enggak boleh pak, kita kan satu negara Urusan negara beda, urusan akidah beda Harus tegas Kalau saya dialog dengan Kristen begitu pak Habis dialog santai baru ngomong maaf ya pak jangan tersinggung Kalau sampai besok pagi bapak tidak masuk Islam Saya pastikan neraka jahanam. Atau kita ucapkan Salamun ala manit al huda Semoga keselamatan limpahkan kepada orang yang menerima petunjuk Yang mengikuti petunjuk Itu boleh pak Nanti bapak, kalau bapak risih Pingin sekali bersalaman dengan orang Kristen Natal tahun baru Ucapkan aja itu Salamun ala manit al huda Semoga keselamatan diberikan kepada orang menerima petunjuk Apa artinya pak? Ya mudah-mudahan bapak dapat petunjuk gitu aja Ya. Rasulullah kalau mengirim surat kepada Raja Najasyi ujungnya begitu. Salamun 'ala al huda. Ittiba' mengikuti petunjuk. Bisa enggak, Pak? Ikutin insyaallah. Terus dan tempatnya ialah neraka dan Yang mengatakan neraka siapa, Bu? Allah kan? Jadi kalau ada bu orang jil jaringan Islam liberal Nokholis Majid, Komarul Dayat, Azumadi Azra, Sapi Ma'arif, Zainul Kamal, Musdah Mulia, Adi Armando, siapa lagi yang sumbing itu? Ulil Absor ya, udah sumbing sombong lagi. Ya, saya menghinakan dia bu, karena dia menghina Allah. Saya menghinakan dia karena menghinakan Al Quran. Hinakan Allah yang menghina agama, muliakan Allah yang muliakan agama. Kalau saya saya hinakan orang yang menghina Al Quran itu udah sombong kok som, udah sumbing sombong saya bilang iya eh, pak dokternya baru selesai kemarin dari Boston University Amerika komlot ditampung di Boston University pernah ke Amerika mas kasihan ya Boston ini salah satu universitas terbaik di bawah Harvard University jadi di dunia ini terbaik itu Harvard University kemudian Al-Ajar Al-Ajar itu lebih dari seribu tahun itu guru besarnya seribu lebih loh Al-Ajar itu tapi orang lebih bangga ke Boston daripada Al-Ajhar. Mereka malu pakai gamis, lebih bangga pakai dasi. Pesantren sekarang pakai dasi, pakai jas. Minder kebudayaan, minder peradaban. Malu pakai jenggot, malu pakai gamis, malu pakai koko. Yang bangga kan apa? Yang modern itu simbolnya apa? Dasi dengan jas. Padahal ini pakai orang kafir. Pakai orang soleh itu gamis. Lihat Nabi-Nabi, betul? Enggak pernah Rasulullah hijrah ke Madinah pakai dasi. Enggak ada hadisnya. Betul ya. Jadi bapak bangga simbol Islam ada jenggor, ada gamis, ada koko, ada topeci yang bagus sebenarnya bapak bukan ini, ini nasional ini. Itu yang bagus yang putih itu. Cuma bapak bercampur dalam Islami di luar Yahudi gitu pakai jas gitu. Cuma karena dingin aja barangkali ya. Tapi jangan pakai dasi pak. Nyekek gitu nyekek. Kenapa di Eropa itu suka orang pakai dasi pakai jas? Karena musim dinginnya panjang. Di Surabaya pesantren pak pakai dasi ya mati dia kejepit gini. Surabaya panas. Betul kan, Pak? Kan enak pakai baju kayak ini. Harganya murah tapi adem. Betul? Ini pakai dasi Pak diikat gini, sok. Makan itu tanggal terk dibuka baru makan. Apa kecekik berat sini masuk? Mereka pakai keju, lewat lewat tenggorokannya licin. Kita pakai nasi, nasinya murahan lagi. Nyangkut karena pakai dasi. Jadi busana itu mempengaruhi kebudayaan, Pak. Lingkungan itu mempengaruhi orang. Contohnya, kenapa orang Sunda lembut-lembut? Karena lingkungannya apa? Pertama dingin. Yang kedua pepohonannya subur. Makanya ngomong Sunda itu halus. Makanannya daunan lembut. Lalapan. Coba lihat orang Sunda kalau ngomong. Badai ke mana teteh? Badai Sabar orang. Kan itu tilu orang. Kan mendayu-dayu kan. Karena yang makan aja lalapan. Beda dengan orang Jawa. Nah sopo makanya tenggorokan orang jawa besar besar gitu Lopo gitu hormonyo iya iya pengaruh pak betul ya sangat pengaruh orang arab coba lihat hidung orang arab cenderung seperti unta itu lihat hidungnya orang arab beda mancungnya dengan orang barat yang dimakan konsumsi setiap hari unta 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 itu Coba lihat orang Batak, kenapa cenderung orang Barat itu wajahnya keras-keras kasar? Karena semua yang berkaki empat dimakan, kecuali meja, itu pun karena keras. Coba lihat batak-batak kafir itu. Jelek-jelek kan? Supir Metro Mini PPD. Betul ya? Karena makanan sangat mempengaruhi. Islam itu masuk ke sel terkecil. Halalan toyiban. Perhatikan supir PPD Metro Mini. Bapak berdiri di depan gereja HKBP itu. Wajah mereka uh mengeringkan itu. Kelihatan wajah-wajah ahli neraka itu. Tapi bandingkan dengan wajah saya. Yang iya betul pak. Padahal Batak loh situ orang. Kenapa Islam itu membentuk karakter lihat wajah saya nggak terlalu jelek kan Subaha. iya jujur lah ibu nggak usah basa-basi mengaku itu iya terus dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu bu coba lihat 572 tidak ada seorang penolong pun bagi orang zalim itu karena mereka sudah mempersukun Allah 73 surat 5 surat al-maidah ayat 73 Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Coba lihat, Bu, Salasa, tiga dari satu, satu dari tiga, mana itu, Bu? Tuhan Allah, putra dan Roh Kudus. Sekarang muncul mereka, pakai bahasa Arab, apa namanya, Pak Kristen? Ortodoks Syria kos kanisah. Kanisah itu gereja. Bismi Abi wal Ibni waruhil Kudus. Takbir. atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Cuma diterjemahkan ke bahasa Arab. Bismi Abi wa Ibni dan Anak waruhil Kudus dan Roh Kudus. Saya sudah pernah dialog dengan apa mereka, Syekh mereka. Namanya Syekh Bambang Nursena. Pasti bahasa orang Malang, Pak, pasti bahasa Arab karena lama tinggal di Yordania. Jadi waktu kita menjelang dialog di Hotel Syahid, mereka bilang, "Pak, kami sembahyang dulu." Mereka sembahyang, Bu. Jadi mereka satu saf laki-laki perempuan satu saf. Tujuh kali sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, duha dan tahajud. Tapi semua sholat dua rakaat. Jadi kalau antum sholat sebelah Meriam Belina ya beruntung. Laki-laki perempuan satu sab, Pak. Jadi kalau sholat dengan artis milih jadi wanita semua satu sap laki-laki perempuan terserah. Imamnya seperti kita pakai jenggot, pakai toy, pakai gabis. Lihat kemarin di televisi pak. Sehul Kristen namanya. Kalau kita kan Sehul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al Jauzi. Kalau mereka Sehul Kristen, Doktor Bambang Nursena dari Yordania, pasti bahasa Arab. Pengikutnya siapa? Roy Martin, Agatha, apa Cornela Agatha. Kemudian istrinya Maria, Anna Maria, itu kan orang Sunda, murtad kan? Itu orang Sunda itu. Pintar baca Quran dia, murtad istrinya si Roy Martin. Hati-hati orang Sunda, orang yang targetnya Sunda. Bukan. Subhanallah. Dua kali saya tegur ya. Tiga kali saya pulang. Iya. Udah Mas? Terus buka surat 19 ayat 16 sampai 36 ini kita buka 88 aja 88 dulu mas 88 88 sampai 95 dijelaskan di sini hamilnya Maryam dulu surat 19 surat Maryam ayat 88 ya. dan mereka berkata Allah yang maha pengasih mempunyai anak nah ini Bu percayaan mereka Allah maha pengasih punya anak kalau Allah punya anak berarti punya besan Pasal. punya mertua melebar nanti berarti jadi makhluk bukan khalik makanya sekarang kalau bapak jalan-jalan Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Amerika rame-rame oh Kristen masuk Islam udah nggak ada lagi mau masuk gereja apalagi di Belanda pak di depan pintu ditulis gratis dia Tuhan sudah mati kalau mati kenapa disembah yang konyolnya pak kematian Yesus tidak jelas dalam Injil kira-kira jam 9 Yesus disalib di surat lain kira-kira jam 12 Yesus disalib. Di ayat lain kira-kira jam 3 Yesus disalib. Saya tanyakan ke pendeta mereka. Mana yang benar semua kira-kira? Bayangkan tonggak pun mempertuhankan Yesus pada hari penyalipan justru jam salib saja nggak jelas. Beda dengan kami saya bilang Rasulullah. Muhammad bin Abdullah lahir di Mekah 12 Rabiul Awal hari Senin tahun gajah meninggal 63 minum air zam zam ini airnya beribadah menghadap kiblat ini kiblatnya Baitullah menerima wahyu di gua hiro ini guanya bisa dibuktikan dari kacamata antropologi dan sosiologi karena arkeolog ini air zam zam yang diminum ini gua hiro yang tempat menerima wahyu ini makam Rasulullah di Madinah di sini Rasulullah lahir di Mekah bisa dibuktikan Pak sekarang Betlehem sekitarnya udah bangun aneh-aneh nggak bisa dibuktikan secara ilmiah Islam itu ilmiah Pak kita sholat karena perintah ya amanu kita zakat waatuz zakah kutiba kita puasa ada perintah ini mereka berdoa kepada Allah menutupkan tangan Padahal Isa masuk ke Bethlehem berdoa kepada Tuhan mengadahkan tangannya berarti dia bukan Tuhan Ketika usia 8 hari dia khitan. Kalau Rasulullah beda pak. Rasulullah lahirnya sudah khitan. Kalau Isa itu khitan itu umur 8 tahari, Menurut Injil lo ini. Kalau dia khitan. Dokter mana berani nyunat Tuhan. Oh itu pak bukan Tuhan. Ruh Tuhan saya tanya. Kalau Yesus dilahirkan tahun 1 pak pendeta. Siapa Tuhannya Nabi Adam? Tuhannya Nabi Adam sampai Nabi Musa siapa? Karena Tuhan lahir tahun 1901. Siapa yang menciptakan dunia ini? Enggak bisa jawab. Enggak masuk akal. Apa jawab pendetanya begini? Semakin bingung kita Pak menghadapi konsep Kristen, semakin besar pahala dari Allah. Semakin diberkahi. Jadi bingung aja beragama itu. Dan dusta itu biasa di Kristen. Makanya Paus mengatakan, kalau dengan dusta itulah kasih Allah bertambah kepadaku. Kenapa aku dihukum ketika berdusta katanya. Dalam Kristen itu dusta biasa mas. Makanya banyak pendeta masuk Islam. Sudah Islam pun masih berdusta dia. Biasa. Udah masuk Islam. Berdusta. Ke masjid ini. Oh pak saya masuk Islam. Dapat uang sertifikat. Nanti ke Sunda Kelapa. Pak saya masuk. Kenapa? Di Kristen biasa berdusta. Paus itu Berdusta. Sampai dia katakan Pak Kalau dengan dusta itulah kasih Allah melimpah kepadaku Kenapa aku dilarang berdusta Jadi dusta itu verduain Iya e, Pak makanya hati-hati Jadi memfitnah itu mereka dari dulu Karena berdusta itu biasa Kemarin kan Obama kan silip ngomong Bukan silip ngomong lepas ngomong yang melatih dan membiayai ISIS adalah Amerika. Betul kan kemarin? Ya. Allah takdirkan kan terbuka rongga bibirnya itu ngomong terdiam semua memang dia memang kemarin dapat lagi uh, literatur saya pak ternyata di belakang pemberontakan Rusia itu adalah didanai sempurna oleh negara Inggris saya simpan sampai sekarang dokumen di rumah itu hasil penelitian independen jadi mereka itu pak yang meledakkan bom sana bom sini cuma orang Islam yang lugu di brand bahasa yang mereka pakai begini pak coba lihat orang Islam dizolimi perang aja lawan aja mereka ledakan bom sana sini ledakan bom sana sini karena ini baru Islam baru memahami Islam seperti kasus-kasus di Indonesia kan itu kan orang baru mengenal Quran sebenarnya pak belajar akidah belum kuat dikasih bom ledakan dengan mengatasnamakan mati syahid yang disuruh diperangi apa pemimpin orang kafir bukan orang tidak tidak hubungan dengan kebijakan dalam Al-Qur'an kan jelas perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir itu itu betul Pak rakyat mereka nggak ada urusan karena kebijakan negara bukan kebijakan individu gitu loh jelas ya jadi Amerika itu bermain Pak hati-hati ya terus Surah 89 iya. Surah Maryam Surat 19 maaf mm -hmm. ayat 89 sungguh kamu telah membawa Coba sesuatu dikit, yang mas. sangat mas, agak kembang suaranya ya agak jauhkan ya mas ya oke okay. ayat 89 surat marem mm -hmm. sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat munkar mm -hmm. terus ayat 90 hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu apa itu pak mereka memfitnah Allah punya anak jadi kalau Ustadz Maulana mengatakan, tahu Ustadz Maulana? Jamaah, oh jamaah. Mengatakan lebih bagus memimpin memilih pemimpin yang kafir tapi jujur daripada orang Islam korupsi. Dibatalkan dengan ayat ini. Bagaimana mungkin orang kafir jujur? Tuhan sendiri mereka kadali. Mereka memfitnah Allah. Bagaimana mungkin orang memfitnah Allah dikatakan jujur? Mereka tidak tidak jujur berakidah, tidak jujur bertauhid, tidak jujur bersyariah. Manusia mereka bertuhan, berarti nggak jujur kan? Kok dikatakan Maulana lebih bagus menjadi orang kafir jujur daripada Islam korupsi? Atau pernyataan Syekh Ali Jaber yang di TV One lebih boleh meninggalkan sunnah demi persatuan. Betul kan? Ini kan berisiko sempat anak ibu nonton. Sunnah itu dari Rasul. Kalau meninggalkan Rasul kafir nggak mas? Kafir, ingkar sunnah. Ustaz banyak loh Jakarta sekarang pak, ingkar sunnah. Nggak mau dia membahas hadis. Hati-hati ya bu. Di Jakarta Selatan ada dua orang kawan saya pengajian lagi satu tempat itu. Tapi saya kasih tahu sama jamaah nggak mau kenapa? Oh bagus dia pak ya sudahlah, sakarep sakarep, sakarep. sakarep. Dewi, sudah terus. Ayat 91: ya. "Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai hmm. Anak." Hmm. Ayat 92: "Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai Anak." Ya. Ayat 93: "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba." Ayat 94: "Dia, Allah, benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti." Ayat 95 Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat Bu Besok ketika dikumpulkan di padang masyar orang kafir itu Diperintahkan ke neraka Finnar mereka nggak mau Apa dia bilang Kami sudah bertuhan kepada Yesus Kami berdua atas nama Yesus Betapa adilnya Allah Buka mas Surat 5, 116 sampai 118 Allah panggil Isa yang mereka menuduh Isa mengaku sebagai Tuhan. Buka surat 5 ayat 116 sampai 118. Hujan-hujan masih ramai juga ya subhanallah. Surat orang, orang beriman ini. Insyaallah. Surat Al-Maidah ayat, 100, ayat 116 Mas. Ayat 116 dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkau kah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua tuhan selain Allah?" Isa menjawab, Mahasuci Engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Coba lihat ibu, ketika mereka nanti miliaran manusia orang Nasrani padang Masyar diperintahkan ke neraka Finar, mereka menolak. Karena alasan kami sudah bertuhan kepada Yesus Dipanggil Allah Isa Wahai Isa apakah pernah engkau di dunia mengaku sebagai Tuhan bersama ibumu Jawab Isa itu sangat diplomatis Dia mengatakan bukan tidak atau iya Tidak mungkin aku mengatakan yang bukan hakku Karena dia di surat 575 Hanyalah seorang nabi Di ayat 30 nanti ditemukan Wajalani nabiya Etaniel kitab, wajah dia memberikan aku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Bukan sebagai Tuhan, Jawaban Isa tegas. Ya, kembalikan ke surat 19, ayat 6, uh, maaf, ya, 16 sampai 36. Sebentar ya, ya, ibu udah ketemu ukurannya. Surat 16 nanti saya buka tanya, tanya jawab panjang ini, karena banyak yang bermasalah kalau masalah natal ini. Surat 19 ya mas? Yeah. Ayat 16 sampai 36. Ibu-ibu sudah ketemu? Bapak di luar sudah? Kita tunggu dua menit lagi, mas, supaya sama-sama baca kita. Udah? Bapak belum ketemu ini. Kita tunggu aja, mas, nggak apa-apa. Bapak kiri belum ketemu. Surat 19 ya, Pak. Ayat 16 sampai 36. Kita klarifikasi Isa ini dulu, supaya tegas. Jadi jawabannya Al Quran, jangan kata saya. Langsung, mas. Ayat 16nya, Bu. Surat 19 Surat Maryam ayat 16 dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an. Yaitu... Disuruh apa, Bu? Disuruh ceritakan kan. Supaya umat Islam terhindar mempertuan Yesus, supaya orang mempertuan Yesus mau masuk Islam. Ada dua keuntungan. Ada klarifikasi. Ceritakan Hai Muhammad, karena Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu, Isa ini akan dijadikan Tuhan. Pak, pak, pak. Bu karena Rasulullah mengatakan Nabi yang paling lembut itu Nabi Isa Sebenarnya sudah tercium Waktu hidup itu sudah di sudah ada tercium dia mau dipertuhan Sudah ada dikasih Jadi cuma karena sungkannya Isa ini Oleh apa? Pengikut dari kaum Hawariun Yang 12 murid itu kalau ibu ke rumah Kristen Pasti ada jamuan kudus Isa di depan, Yesus menurut mereka Anam-anam orang, betul kan? Itu kalau bahasa Al-Quran kaum Hawariun, sahabat yang menurut Isa Jadi waktu Isa Mau dikepung oleh pasukan Romawi Diperat oleh Yahudi Isa mengatakan, udah genting ini bu, rumah dikepung Wahai sahabatku kata Isa menjelang penyalipan ini. Ini tafsir Al-Quran ya, bukan tafsir Injil ini. Beda lagi nanti kalau saya bicara Injil. Siapa di antara kalian mau wajahnya dimiripkan dengan wajahku, tapi dia mati disalib kelak imbalannya bersamaku di sorga. Aku ya Rasulullah kata sahabat. Diulang lagi, wahai sahabatku, siapa di antara kalian mau yang wajahku dimiripkan dengan wajahnya, wajah diri wajahku. Iya, tapi mati di salib, imbalannya kata Isa besok bersamaku di sorga. Aku ya Rasulullah sudah. Tiga kali berturut-turut Isa mengatakan itu. Malaikat pun mengeluarkan Isa dari teralis. Kalau orang Medan bilang jerjak. Tahu teralis ya? Yang apa yang pintu apa namanya? Uh, lubang angin. Diangkat oleh malaikat ke langit. Ruh dan jasadnya. Kok bisa? Ya bisalah. Bagi Allah mudah. Sama dengan Rasulullah Isra Mi'raj. Jangan pakai teori fisika Pak dalam istirahat Mi'raj tidak akan pernah beriman. Karena teori fisika Rasul tidak pernah mungkin masuk ke Sidratul Muntaha karena sana sudah hampa udara. Jadi kalau orang saintis membahas ini tidak tidak mungkin masuk, Pak. Dan ini bukan urusan otak, ini urusan iman. Makanya dimulai apa? Subhanallazi Maha suci Allah, kesucian itulah mengingkatnya, bukan fisikanya yang mengangkat Allah, mengangkat nabi itu. Sekarang orang cerdas banyak protes, Pak. Kemarin di RCTI sudah disusupkan orang jil itu, saya ikuti di tukang bubur naik haji. Ini mau saya sampaikan, karena saya mengisi pengajian di sana, haji Muhyiddin, haji dua kali. Hmm. Iya, saya pengisi di kajian di, di artis sekarang, mau saya perbaiki akhlak mereka itu, meskipun jangka panjang, Pak. Satu anak kecil dimunculkan, anak muda di sana menafsirkan Al-Quran itu berdasarkan otak. Oh, ini sangat tidak mungkin, Astagfirullah. 'abdihi masjidil haram ilal masjidil aqsa Barakna. Allah ingin memamerkan keberkahannya lewat apa? Subhanallah, kesuciannya. Kekuasaannya, betul kan? Diangkatlah Isa langsung masuklah ke rumah ini Diseretlah pasti ini si si orang yang laki-laki tadi. Ibu jangan pernah ikut mengamini dan mengimani bahwa disalib itu adalah Yudas Iskariot. Tidak ada keimanan kita mengimani itu. Saya ulangi ya Pak. Islam tidak pernah mengajarkan, Rasul tidak pernah menyuruh kita mengimani yang disalib itu Yudas Iskariot. Kemungkinan besar ini dari Israel. Lihat. Isu dari Israel ini. Batas keimanan kita, Isa tidak disalib. Wa ma wa masolabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Itu batas iman kita selesai. Jangan ditambah-tambah. Saya pastikan dulu ya Pak. Jangan pernah terbetik 0,1% di hati Bapak mengimani bahwa yang disalib itu Yudas Iskariot. Tidak ada kewajiban kita mengimani itu. Kewajiban iman kita. Wa wa Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Melainkan dimiripkan dengannya. Itu Al-Quran Pak. Jadi jangan Bapak. Maaf. Dari pemahaman sebagian tafsir orang-orang Ahmadiyah cenderung mengimani ini Pak bahaya. Sedangkan yang saya katakan di Bethlehem tadi itu tafsir dari Ibnu Pak. Jadi Bethlehem itu nama desa kecil 8 mil dari timur sebelah Baitul Maqdis. Itu bukan kata saya, kalau bahasa Arabnya betullah nih, mereka bilang betlehem. Kalau mereka shalom, kita assalamualaikum. Kalau mereka haleluya, kita alhamdulillah. Itu bahasa Ibrani semua, Pak. Haleluya, haleluya. Kalau bahasa kita alhamdulillah. Shalom, assalamualaikum. Makanya sekarang saya sama pendeta, Pak, di TV. Maka pakai salib Ambon, Batak, Pelores, Chinese Asal ketemu shalom, shalom, shalom Karena mereka kehilangan jati diri Sementara Islam bertemu ada salam Berpisah ada salam Mau masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa, masuk WC ada doa, keluar masjid keluar WC ada doa. Makanya tidak ada doa awal tahun akhir tahun. Karena doa setiap saat, bantu ya Pak. Jadi kalau ada Ustaz mengajarkan doa awal tahun akhir tahun, itu bid'ah. Ya? Ya Pak ya? Kok bengong ini saya lihat jamaah. Ya, Subhanallah. Ya terus. Yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Coba lihat ya, jelaskan Pak. Sebelah timur Baitul Maqdis lebih kurang 8 mil. Kenapa? Dituduh pezina. Makanya di surat 5 ayat 75 tadi di, di disindir Allah. Dia seorang yang lurus Maryam, nggak mungkin berzina. Dia mandi Bani Soleh, iparnya Nabi, loh, iparnya Zakaria. Saudaranya Imron, betul kan? Bukan orang pedalaman, tegal ini Maryam. Bukan orang sembarangan, gitu loh. Terus, ayat 17, lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Bu, penjelasan tafsir. Jibril menemui Maryam bu ditiup dari baju sebenarnya dari apa namanya dari kantong bajunya itu oksigen itu tiupan itu masuk ke parji apa gina, nggak berapa lama hamil jadi intinya sebenarnya ternyata semua ciptaan kecuali Adam dan Hawa itu harus lewat parji coba kita sperma ini tiupan itulah tadi yang malaikat itu ditiupkan masuk ke parji tapi lewat baju dari saku gitu masuk penjelasan tafsir seperti itu gitu ya udah terus ayat 18 dia Maryam berkata sungguh aku berlindung pada Tuhan yang maha pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa bu bu tahu nggak ibu kalau ibu difitnah orang sampai maaf ekstrim berzina karena namanya fitnah pasti tidak benar kan pak yang benar itu namanya fakta yang tidak benar namanya fitnah ibu tahu Contoh karakter adi, ya, Maryam, pertama mengasingkan diri, kedua jangan mau diwawancari wartawan, yang ketiga jangan dekat media, yang keempat jangan banyak ngomong. Waktu ada kasus, siapa yang yang cerai dengan suaminya Islam jamaah itu? Marsanda, betul? Saya kan ngisi tiap bulan di rumah beliau itu. Uh, saya nasihati sama Ibu Marsanda, Bu, mohon maaf ya Bunda kalau bisa ketika sekarang fitnah rame terhadap ananda kita Marsanda tolong ibu hindari media makanya sekarang nggak pernah lah kan diwawancara nggak pernah memang saya larang jangan bu ketika kita difitnah hindari media jangan banyak ngomong dekatkan diri kepada Allah bukan dekat wartawan wartawan nanti berkembang silet gitu kan silet. iya pak dibahas di sana kita nanti cek and recheck nggak perlu di recheck orang namanya fitnah yang kedua mengasingkan diri di mihrab. Mihrab itu apa, Bu? Tempat sholat Kalau di in Indonesia mihrab itu tempat khotib Jumat, betul kan? Mihrab itu tempat sholat tempat yang suci. Artinya, Ibu, menyingkir dari keramaian karena mulut itu macam-macam. Jamu, jaga mulut. Karena cangkem begini ngomongin tentang kita. Saya sering dipitnah orang, Pak, tapi saya nggak tanggapin dipindah menggelapkan uang lah segala macam pernah saya bendahara umum menggelapkan uang bagaimana mungkin saya menggelapkan uang uang aja nggak pernah saya pegang saya bendahara umum kok pegang uang bendahara harian bagaimana saya menggelapkan uang uang aja nggak pernah kerja saya sebulan tanda tangan pak laporan uang sekian pengeluaran sekian ini sekian ini pak sekian udah tanda tangan eh tiba-tiba uang hilang saya dipindah menggelapkan uang saya hanya berdoa ya Allah ampuni orang yang memfitnah eh subhanallah orang yang memfitnah saya tiba-tiba stroke suaminya dipecat karena terlibat PKI <laughs> subhanallah ya terus ibu orang dipecat malah ketawa oh gitu terus surat 19 dia Jibril berkata sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci coba lihat bu seorang anak laki-laki yang suci karena bersumber dari Maha Suci, Rohul Kudus, Roh yang suci. Makanya Ibu maaf, sebelum bergaul itu dengan suami, kita Pak berdoa. Dari setan yang terkutuk dan dari kedatangannya. Ya, itu harus berdoa, makanya banyak berzikir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya Allah ilhamkan kami anugerah kami untuk selalu bersyik, berzikir dan bersyukur dan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Itulah kita baca habis sholat. Sunahkan itu membaca itu. Wa zikrika, wa syukrika wa husni ibadatik. Doa itu dibaca Rasulullah setelah sholat Faradu. Ya. Udah hafal itu, Bu? Insya, Insya Allah. Dah terus. Surat 20. Hmm. ayat 20 dia Maryam berkata bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku Betul, dan aku bukan bu. seorang pezina. Makanya dituduh pezina sama orang Yahudi loh memfitnah. Maryam berzina. Bunti yang ada ada laki ba kira-kira bahasa Padang Kalau bahasa kita Maryam buntiang Maryam buntiang Hamil. Dituduh berzina. Maryam sendiri bingung. Makanya datang ke rumah kakaknya, bajunya makin lama makin sempit. Karena dia gadis bu, belum pengalaman. Kan dia orang taat, bukan seperti sekarang, rame-rame ke mall, bisa lihat internet, apa itu hamil. Tiba-tiba di tafsir dijelaskan, bingung dia kok bajunya menyempit. Karena apa? Perut membesar. Kalau dulu kan gampang menyempit beli dasar di tanah abang, dulu kan tidak segampang itu. Iya pak, di tafsir, bukan saya karang-karang ini pak. Maryam bingung dijelaskan tafsir, karena bajunya menyempit karena perut membesar, karena belum pengalaman. Yang kedua tidak yakin hamil karena suami tidak ada. Anda ada laki tiang Ya, terus ayat 21, dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku." Hmm. Dan, Hanya biiznillah atas Inallah Allah. Terus, "dan agar kami menjadikan suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami." dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Ay ya, terus. Ayat 22. Maka dia Maryam mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungan itu ke tempat yang jauh. Ayat 23. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pang pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Bu, manusiawi kan? Manusiawinya muncul Munculkan kan manusiawinya Allah munculkan di sana Di pihak lain Allah munculkan Maryam itu seorang yang soleh Di pihak di satu pihak Pihak lain dimunculkan kemanusiaannya. Wanitanya Karena wanita itu imannya setengah dari laki-laki Kecil ke dimunculkan manusianya Jadi bu wajar Kalau suami nikah lagi nangis Tapi jangan lama-lama Dua menit diam Dua menit diam <laughs> gitu Jangan kelamaan, Subah. Inilah dasar kita membatalkan kelahiran Yesus dalam Kristen. Ibu lihat di rumah Kristen, pohon Natal di, di, dihiasi dengan salju-salju kecil, bukti kelahiran Yesus. Jawab, bu, waktu Maryam melahirkan Isa di bawah pohon kurma. Kurma matang kalau suhu minimal 42 derajat, mustahil musil salju. Kedua, mustahil kurma matang kalau musim dingin. Gimana di matangnya panas nggak ada. Yang ketiga, ini Injil. Kalau tadi Al-Quran mereka nolak, saya jelaskan. Di Injil ketika itu apa? Pengembala sedang mengembalakan kambingnya di malam hari. Bagaimana kambing dikembalakan suhu di bawah 0 derajat. Nggak masuk akal. Makanya ketahuan bohongnya Injil itu. Kurma nggak matang Pak, suhu 40 derajat. Makanya di Indonesia yang subur suhu itu dia apa? Di Flores. Jakarta jarang kan? Buahnya kecil-kecil. Di tempat saya sih buah kurma itu manis-manis segini. -manis Cuma kecil-kecil. Di Wisma Asri itu Pak. Itu kurma buah. Di Masjid Agung al Barokah ini. Itu kurmanya buah. Di depan kantor gubernur Jakarta buah. Karena Jakarta panas. Bekasi panas. Tapi kualitas tidak sebagus di sana. Di Polores yang paling bagus. Sekarang dikembangkan kebun kurba massal di Polores itu. Di NTT. Karena suhunya panas. Mungkin di Surabaya bisa Pak. Cuma marah Risma nanti. Karena sana penghijauan gak kurma. Betul? Ya udah kita tinggalkan mereka teruskan. Ayat 24. Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Ayat 25 Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu bo, bo, Coba ibu kalau cerdas ya Bagaimana mungkin seorang yang hamil tua Tidak ada bidan bersalin Tidak ada dokter spesialis anak dan kandungan Disuruh menggoyang pohon kurma Kalau bukan karena bantuan Allah kan nggak mungkin Seorang wanita hamil menggoyang pohon kurma kalau ibu menggoyang dompet suami masuk akal Kerjaannya itu betul kan Tapi menggoyang goyang pohon kurma Enggak bu Tapi kenapa ditampilkan Allah ingin menunjukkan kekuasaannya Bahwa Bu dengar ya bu, bu, bu Orang yang pasrah Orang yang yakin akan ditolong Pertama dia pasrah Kedua yakin Yang ketiga dia singkan Yang keempat difitnah Orang difitnah doanya dikabulkan Diijabah karena posisinya teraniaya. Jadi kalau ibu dizolimi suami banyak berdoa, bukan banyak banyak ngomel. Tengah malam ibu bangun ya Allah. 30 tahun aku mendampingi suamiku, gajinya 40 juta sebulan. Satu bulan ya Allah aku hanya diberikan 5 juta. Mudahkan dan murahkan ya Allah hatinya agar memberikan kepadaku. Oh belum dikabulkan Allah, gampang diam-diam ambil dari dompetnya. Dibolehkan boleh. Seorang wanita datang ya Rasulullah. Suami saya sangat pelit ya Rasulullah. Boleh aku mengambil uangnya tanpa izin? Silakan boleh. Tapi sebatas kebutuhan ibu kata Rasulullah. Misalnya ibu mengang deposito. Setiap bulan ambil 5 juta, 5 juta, 5 juta karena kebutuhan ibu 10 juta. Karena suami pelit. Boleh, Pak. Kata jawab, jawab Rasulullah, silakan tapi jangan melebihi kebutuhan. Ada enggak suami ibu di sini pelit? Enggak usah ngaku lah, mana tahu ada di sini kan enggak enak gitu. Jadi kita haram pak pelit kepada anak istri kita pak Karena kita cari makan memang untuk mereka Kita sedekah kepada teman kantor Pahala satu Memberikan makan anak kita tiga, hari sekali, tiga kali sehari semalam Pahalanya dua Kalau anak bapak tiga Berarti tiga kali dua enam Istri satu dapat dua Enam tambah dua delapan Makanya kita butuh banyak istri banyak anak Supaya pahala banyak <tuk> Iya pak Bayangkan istri saya kalau empat Empat kali dua delapan Kali tiga, tiga kali makan lah, 8 kali 3 berapa mas? 24. 8 kali 3 24 Anak saya 10 kali 2 20, 20 sampai 3, 54 pahala saya per hari otomatis ngalir sama saya Tapi syaratnya istri 4 <gulis> Jadi Islam itu ilmiah Ada korelasi poligami dengan Dengan pahala Tapi ibu kalau saya ngomong ini kan sentimen Coba aja, aja udah miring-miring semua ini <gulis> tapi dengan catatan kita harus adil pak Adil di sini bukan adil hati, adil jasmani. Jadi kalau ibu nonton adil menuntut adil hati nggak mungkin Rasulullah lebih sayang kepada Aisyah daripada istri yang lain loh pak. Tapi jasmani Rasulullah adil. Apa contohnya? Saya punya anak tiga istri satu, saya kasih uang belanja 7 juta sebulan. Saya nikah lagi punya istri satu belum punya anak cukup 3 juta sebulan itulah adil. Kalau saya kemudian mencintai lebih mencintai istri muda saya masuk akal karena masih muda masih fresh. Makanya kalau kita menikah dengan wanita perawan, Pak, dianjurkan disunahkan dalam Islam malam-malam kita lebih banyak di rumah istri muda daripada istri tua. Tapi kalau kita nikah dengan janda, malamnya sama dengan istri pertama kita. Itu hadis loh, Pak. Makanya saya katakan kemarin, perang saja pun orang baru menikah tidak wajib. Kemarin kan kajian kita kan, yang tidak wajib perang, orang tua, anak-anak, wanita, santri, ulama, dan orang yang baru nikah. Jadi bagaimana hukumnya bapak-bapak supaya jangan berangkat perang? Anjurkan aja nikah lagi bu. Cuma ibu-ibu tempat lain bilang begini, pak daripada nikah lagi mendingan perang sekalian mati katanya. Sadis juga ini ibu-ibu. Perang aja pak sekalian daripada poligami mendingan perang mati sekalian katanya. Padahal suaminya itu bu. Subhanallah. Jadi gendang perang sudah berbunyi, pasukan sudah berbaris, Mau diberangkatkan Rasulullah Tiba-tiba masuk anak muda ke tengah barisan Dipanggil Rasulullah Wahai anak muda, iya Rasulullah Bukankah kemarin kau yang baru menikah? Iya, eh enggak perang Bermesraan dulu dengan istrimu Enggak wajib perang pak Jadi bapak nikah aja lagi Persoalannya yang sana ngamuk Ya, pak ya Paling berat ngomong itu di Indonesia saya sudah bolak-balik bu, izinkan ya bu, suami ibu nikah lagi. Ibu pahala pasti sorga. Wajib ibu masuk sorga. Ketika suami nikah lagi. Tapi dengan catatan, ibu peringatkan suami. Mas, saya ikhlas kamu menikah lagi. Tapi harus adil. Ketika tidak adil, saya takut, saya nggak enak. Mas masuk neraka. Kasihan mas capek mencari nafkah tapi neraka. Kasihan mas, mendingan batalkan kalau nggak bisa adil. Cuma bagaimana kita mau adil, mau tahu adil, nikah aja belum, makanya nikah dulu baru tahu adil gitu loh. Wanita kan sering protes. Bagaimana mungkin Pak suami saya adil? Saya bilang, bagaimana ibu tahu suaminya adil, nikah aja belum, nikah dulu baru tahu adil. Betul kan? Kok ibu berani mengatakan suami bisa tidak adil? Nikah aja belum, nanti kok nggak adil baru mundur. Mas, ceria aja mas. Saya lihat istri muda, ini kasus, nggak tahu saya kalau jamaah sini ya. Ternyata suaminya nikah lagi, istrinya ikhlas sudah lah Pak, saya ikhlaskan saja katanya. Belakangan Pak, istrinya ternyata bukan orang benar, bukan orang baik, bukan orang soleh. Saya ajak ngaji dia nggak mau, kata istri tuanya. Kemudian mengatakan dia tidak mau punya anak dari suami saya. Saya suruh cerai Pak, saya minta. Kira-kira salah nggak saya Pak? Bagus suami ibu terpelihara dari neraka, saya bilang. Enggak apa-apa bu, izinkan aja dulu, lepas aja dulu suami, lepas dulu, nikah dulu, nikah, nikah, nikah. Bapak-bapak senang memang kajian ini nih. Memang harus nikah dulu, walaupun saya belum ya, belum ngaku. Ya terus mas, terus sudah nggak usah dibahas. Ayat 26. 26. S maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Ibu lihat bu, dilarang berkomunikasi dengan orang sekitar. Jadi bu kalau difitnah jangan layani omongin orang, jangan tanggapi komentar orang, jangan tersinggung ibu disindir, jangan ibu Ma, bangga ketika dipuji itu bukan tugas kita. Dipuji urusan kamu, dicaci saya tidak akan pernah marah karena saya berbuat karena Allah, saya hamil karena Allah. Jadi, ciri-ciri orang beriman itu, Pak, dipuji tidak pernah bangga, dicaci tidak marah. Dia, kenapa saya berbuat karena Allah? Kok terserah Bapak menilai saya, saya hanya menyampaikan. Bapak yang menyimpulkan, simpulkan aja sendiri. Setiap orang punya kesimpulan sendiri, kok sepakat ya, Pak? Terus, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Bu, coba lihat, aku tidak akan berbicara pada hari ini kepada siapapun, katanya. Tapi coba lihat, Bu. Karena ketulusan dan kepasrahan Maryam Makan minum langsung diurus oleh malaikat Subhanallah Kalau ibu membaca ini pakai hati bu, Merinding bulu roma kita Subhanallah Orang-orang yang taat itu ya Dilayani malaikat loh makan minumnya Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan Khairun khair, khair, khair nisa fil ardi arba' sebaik-baik wanita di muka bumi ada empat. Pertama Asiyah istri Firaun. Yang kedua Maryam, yang ketiga Fatimah, yang keempat Khadijah. Jadi Ibu mengadaptasi kepada empat wanita kalau mau masuk surga, bukan kepada Raden Ajeng Kartini atau kepada Ani SBY, bukan. Asiyah, Maryam, Fatimah, Khadijah. Nanti kita bahas di sini. Keunggulan empat wanita ini tahun 2018 insyaallah masih lama ya iyalah terus ayat 27 kemudian dia Maryam membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya mereka kaumnya berkata wahai Maryam sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat munkar ibu tahu apa kamu Maryam mempermalukan kami kamu bannya soleh kok kamu punya anak oh Allah takdirkan Bu Isa ngomong sendiri ayat 30 adanya kitab nabi di kandungan isa mengatakan aku diberikan kitab dan aku seorang nabi kalau bahasa kita masalah buat lo gitu waktu bayi ini isa waktu ngomong bayi. karena dituding ibunya Allah takdir kan anak yang digendongan itu ngomong buka terus 27 sampai 36 terus 28 iya 28 Ayat 28, wahai saudara perempuan Harun Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk, perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Iya, kenapa kamu berzina? Keluar dari mihrab, Pak, sudah bawa anak, sudah lahir Isa. Oh, makin besar fitnah. Jadi orang ngomong, keturunan kamu bukan bukan turun orang jahat. Orang, kamu orang-orang baik, kenapa punya bayi sekarang? Sakit loh Bu itu, sakit gak Bu? Orang sekarang juga banyak melahirkan nggak punya suami, Pak. Kenapa? Oh seperti Isa nggak punya bapak lahir katanya. Itu zina saya bilang. <guluh> ya terus ayat 29 maka dia Maria menunjuk kepada anaknya nih, mereka nih nunjuk anaknya apa katanya mereka berkata bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan ayat 30 dia Isa berkata langsung kan Bu sesungguhnya aku hamba Allah dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Yang ngomong ini siapa? Waktu dak kok Allah. I Sa -sa. sedang dipang digendong I Bu. Biar dia aja yang jawablah kira-kira begitu. Subhanallah. Makanya kebahagiaan tertinggi yang kita dapatkan ketika difitnah kita lulus. Ketika diuji kita menang. Ketika diturunkan musibah kita sabar. Ketika doa belum dikabulkan kita tidak putus asa. Itulah orang beriman, kita pemenang. Terus ayat 31 dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Hmm, terus dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menuaikan zakat selama aku hidup. Berarti Isa Islam. Aku sholat, aku zakat, aku berbakti kepada ibuku di rul walidain. Karena dia orang soleh. Orang Kristen bangga begini. Pak lihat lebih banyak Isa dimuat loh. Isa disebut dalam Al-Quran itu 25 kali kata Isa. Sementara kata Muhammad Ahmad cuma 5 kali. Ada surat Maryam Pak. Berarti hebat kami. Saya jawab. Kenapa banyak Allah mengklarifikasi Maryam dan Isa? Karena pada saat itu Maryam difitnah. Perlu klarifikasi dari Allah yang menciptakannya. Sementara Rasul tidak ada difitnah ketika itu. Untuk apa klarifikasi? Anda gua sama nggak berlebihan. Yang kedua, Allah membesarkan hati Maryam karena dia fitnah sama dengan anak kita, dilecehkan orang sekolah. Apa jawab kita sama anak? Kamu jangan kecil hati anak, dilecehkan orang kita miskin tapi lihat prestasi kamu ranking dua loh, anak. kamu sekolah. Kamu harus bangkit nak, kamu harus bangga nak, kamu harus bersyukur. Betul, Mama bukan orang mampu, Ayahmu cuma tukang ojek, itu pun gojek mau di stop lagi sama negara. <tulit> 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 iya, tapi harus bangga nak. Kamu itu berprestasi, gembirakan anak kita seperti itu. Jangan minder, orang bilang, Pak, Bapak GR. mendingan Ger, daripada minder, saya bilang. Betul ya? Terus, ayat 32, hmm. dan, dan berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Coba lihat, Bu, kenapa dikatakan aku tidak dijadikan aku sombong celaka? Karena Isa itu orang soleh. Sementara kalau Allah maha sombong, al-mutakabbir. Kenapa Allah maha sombong? Karena dia punya semua. Yang punya ruh kita siapa, Bu? Allah. detik pun kita tidak bisa menahan ruh dari keluar dari tubuh, padahal ia berada di tubuh kita. Tapi kenapa kita sombong? Karena tidak beriman. Kalau nek alfat, nek Fortun, tempat hajatan pesta, berhentinya proses di depan hajatan itu, keluar dari Fortun. Tapi kalau naik bajai, satu kilometer berhenti dia. Isin. Tahu isin, Pak. Malu. Sengaja pintu alfat yang otomatis, sok, dia pun keluar. Begitu naik gojek, 300 meter. Bu, pestanya masih jauh, Bu. Enggak apa-apa, Pak. Enggak enak. gitu. Berarti hidup tidak ikhlas, Mas. Kalau orang ikhlas itu kemana-mana dia santun ngomong apa adanya Nyumbang 100 juta dia sebut nama Nyumbang 10 ribu sebut nama Pak mohon maaf saya nyumbang 100 ribu Nama ibu siapa? Hajah Sabariah. Udah Eh bulan depannya nyumbang 10 ribu Nama ibu Hajah Sabariah. Itu jujur dia pak Ikhlas hidup itu Banyak dia tidak sombong sedikit tidak gengsi Orang kadang pak nyumbang 10 juta sebut nama, nomor HP, BB, WA, semua masuk. Begitu nyumbang 10 ribu, hamba Allah. <laughs> enggak usah lah pak, enggak usah bue nama boleh, ya, hamba Allah. <laughs> hamba Allah 10.000 ribu. Begitu kecil di bawanya Allah, begitu besar namanya yang diangkat. Berarti Allahu Akbar takdirnya tidak benar, betul? <laughs> iya, banyak kan gitu kan? Oh, lah Allah begitu nyumbang 10 juta. Datu mangkuti ameh, tungki ameh gitu, gitu. Subhanallah. Terus ayat 33 dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku dan pada hari aku dibangkitkan Ibu lihat, kembali. Kalau dia Tuhan tidak mungkin berdoa. Semoga dilimpahkan kesejahteraan kepadaku. Tuhan tidak mungkin berdoa. Yang kedua, waktu Yesus disalib di Matius, teriak apa, Pak? Eli Eli lama sabachtani. Eli Eli lama sabachtani. Tuhan Tuhan kenapa engkau tinggalkan aku berarti dia bukan Tuhan Pak Pastor Tuhan yang mana lagi dia panggil dia teriak ketika disalib Eli itu Elia bahasa berani Tuhan atau Yosua artinya Tuhan teriak dia Pak kenapa engkau tinggalkan aku berarti dia bukan Tuhan kenapa anda mempertuhan jadi Bapak kalau mau jujur, biasakan dialog, Pak. Jadi kalau Natal ini nanti tanggal 25 Desember, kalau mereka mengatakan, "Kenapa sih orang Islam itu sih kami sudah rajin toleransi mengucapkan selamat Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa sih Bapak sesusah itu mengucapkan Natal?" Bilang aja, Pak. Natal itu nuansanya kelahiran Yesus dalam pandangan Bapak sebagai Tuhan kami sebagai nabi, Pak. Hukumnya haram. Tolong pahami, Pak. Yang kedua begini. Kami menghindari kebohongan publik. Kalau menurut Katolik 25 Desember kelahiran Yesus, sementara Protestan tanggal 1. Sampai sekarang tidak ditemukan data otentik kapan sebenarnya Yesus itu lahir. Tidak ditemukan akte kelahiran di kantor kelurahan di Bethlehem. Enggak ada Pak akte kelahirannya di Bethlehem. Rasulullah itu jelas Pak. Sampai sekarang kan antum enggak tahu kan kapan Isa lahir. Rasulullah jelas kok 12 Rabiul Awal tahun gajah hari Senin meninggal hari Senin karena sakit panas tiga hari berturut-turut selesai ada data bapak tahu seksi Yehowa tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan Advent mengharamkan darah dimakan semua jenis darah Katolik Bunda Maria setara dengan Yesus Protestan tidak menghormati Bunda Maria seperti Yesus saya bilang sesesat sesat umat Islam kitab kami Al-Quran sesesat sesat pentolan Islam Muhammad Nabi kami, seseset orang Islam, Allah tetap rob kami. Kalau anda tidak, Yesus sendiri seksi Yehova tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Makanya mereka tidak ada Natal, tidak ada tahun baru seksi Yehova. penulisannya seksi Yehova. Saya pernah berdialog dengan tokoh seksi Yehova. Dua kali saya dialog dengan mereka kemarin. Jadi kalau saya serang tentang Ketuhanan Yesus susah pak. Kenapa? Kami nggak bertahan bertuhan kepada Yesus pak. itu orang katanya. Yesus itu dalam pandangan kami Nabi sama dengan Nabi Muhammad. Mereka nggak bertuhan kepada Yesus, makanya mereka nggak ada Natal, Pak Seksi Hoa. Luar biasa, mereka punya sekte banyak. Sekarang muncullah di Islam kan Ahmadiyah, Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah. Muncul sekarang Jin, jaringan Islam Nusantara. Anti jenggot, anti gamis, segala macam anti. Tapi cinta dasi, cinta jas, cinta apa lagi? Cinta hotdog, herder, pizza hut. Harusnya kita lebih bangga makan apa? Karedok daripada hotdog. Betul? Ini enggak gengsi makan karedok. Apa harus <laughs> ya? Subhanallah, kasihan saya lihat umat Islam kejebak dengan pola pikir Yahudi. Ya, terus Mas Ayat 34 itulah Isa putra Maria yang... itulah Isa putra Maria yang berkata jujur. Ulangi. Itulah Isa Putra Maram yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Terus ayat 35 tidak patut bagi Allah mempunyai anak maha suci dia apabila dia hendak menetapkan sesuatu maka dia hanya berkata kepadanya jadilah maka jadilah sesuatu itu. Ayat 36 Isa berkata dan sungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu maka sembahlah dia ini adalah jalan yang lurus. Haza Sirat mustaqim. Betul? Bu, kesimpulan hari ini. Satu, diharamkan mengucapkan Natal, Tahun Baru, dan menghadiri acara dan membesar-besarkannya. Bukan sekadar 25 Desember, lho, Pak. Termasuk Tahun Baru itu. Karena iman protestan kelahiran Yesus 1 Januari. Yang kedua, jelaskan secara objektif, secara akidah. Jujur kita ngomong. Ma, Pak Pastur, Pak Pendeta, Pak Sihombing, Pak Situmorang, kecuali saya. Kami bukan tidak menghargai Bapak, tapi ini persoalan akidah. Kami haram mengucapkan itu karena dimensi iman Bapak mengimani Yesus sebagai Tuhan dalam pandangan kami, Isa sebagai Nabi. Oh, maaf Pak, kami nggak beriman kepada Al-Quran, buka Yohanes 173. Ya? Oh, 173. Pak kalau masuk Kalau ya. keras Apa isinya? Ini hidup yang kekal mengenal satu-satunya Allah yang Esa Mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Berarti Yesus utusan, bukan Tuhan Terdiam pendeta itu Inilah hidup yang mana satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus utusan Allah Yohanes 17:3. Mana dalilnya Al-Qur'an? Surat 61 ayat 6. Oi, oh, habis waktu ya? Sampai jam berapa ini? 11. Oh, hebat Ibu ya tambah lagi nih. Buka surat 61 ayat 6. Yang cepat Mas, biasanya saya jam 9 selesai. Ini. Surat 61 ayat 6. Ayat 61 eh surat 61 surat asof ayat 6. Udah Dan... ketemu sebentar mas. Udah ketemu? Belum tunggu mas. Ibu sudah di belakang ini belum? Surat 61 ya Pak. Al-Qasas ya? Asof. Ayat? Asof. Ayat 6. Ayat 1 buka. Udah ketemu? Ayat. Mas langsung. Surat 61. 61 ayat 6. Surat Asof ayat 6 Dan ingatlah ketika Isa Putra Maryam berkata Wahai Bani Israel Lagi-lagi kan Isa Putra Maryam berkata Wahai Bani Israel Terus Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu Yang membenarkan kitab yang turun sebelumku Yaitu Taurat Dan memberikan kabar gembira dengan seorang Rasul Yang akan datang setelahku Yang namanya Ahmad atau Muhammad Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka Dengan membawa bukti-bukti yang nyata Mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Nah, kesimpulannya Pak Isa sendiri mengiring agar mengikuti agama Islam. Karena Isa mengatakan, akan lahir seorang nabi namanya Ahmad. Ibu lah ya. Oh mereka mengatakan, <tuh> Mereka mengatakan, oh saya nggak percaya Pak sama Quran. Iya, buka ulangan Bible pasal 18 ayat 18 sampai 19. Kedua, Matius pasal 24 ayat 15. Ini apa bunyinya, Bu? Ini paralel dengan Al-Qur'an surat 61 ayat 6. Luar biasa, Bu. Al-Quran tadi Isa mengatakan Akan datang seorang nabi setelahku Bernama Ahmad Oh ini Al-Quran pak Kami gak imani, ini Injil pak akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Ikutilah jika tidak, kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Ciri-ciri nabi tersebut: satu, memakai kendaraan kuda putih; kedua, berbusana putih-putih; yang ketiga, pedang di tangan kanannya; yang keempat, jika menyebut firman Allah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bismillahirrahmanirrahim persis ciri-ciri itu ditemukan pada Muhammad. Busananya kendaraan Rasulullah kuda putih, warna yang paling senangi putih, beliau memimpin perang 27 kali pakai pedang. Yang ketiga, semua Al-Qur'an 114 surat pakai bismillah. Kecuali apa? At-Taubah surat 9. Jadi kalau mereka mengelak di surat 31 ayat 1, ayat maaf surat 616 ini Al-Quran di Bible ada buah perintah mengikut Muhammad akan lahir seorang Nabi bernama Ahmad di sini Matius 24 15 Yesus menjawab aku hanya diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel bukan kepada dunia aku diutus jadi kalau ada Katolik orang Jawa Protestan orang Batak neraka karena yang diutus keturunan Bani Israel jadi kalau ada pastor ke rumah ibu, ibu jangan emosi jawab pakai Bible aja karena mereka Kristen Nun sewu ya Pak Pastor, panjenengan saking pundi, saking jawi jauh. jauh ini pundi, kulon proge, onje onje Pak Pastor, panjenengan aja tersinggung nje onje sing jenenge ditubus karo Yesus keturunan Bani Israel panjenengan wong Tegal nggak masuk diutus, nggak masuk ditebus, jadi neraka, finar, go to hell. Ojo tersinggung penjenengan. Mana dalilnya? Matius 24 ayat 15. Yesus menjawab. Tahu nggak asbabun nuzul ayat ini? Kira-kira begitulah kalau bahasa Arabnya. Asbabun nuzul ayat ini turun. Ada seorang dari Asia wanita minta doa kepada Yesus. Wahai Tuhan Yesus, tolong doakan saya. Dia bawa anak kecil pak. Oh nggak bisa bu, ibu orang Asia. Saya hanya diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Bukan untuk dunia aku berdoa. Mendoakan orang di luar Bani Israel pun haram. Apalagi ibu orang Jawa, Jogja. Iya eh, pak, ini objektif loh ini. Ilmiah loh, bisa buktikan secara ilmiah. Makanya kalau saya dialog dengan pastor pendeta, dua jam insya Allah Islam. Ibu kalau ada saudara ibu orang Jogja maaf ya bu Jawa Tengah Pak D, Ibu masih Katolik Bude masih Katolik bawa aja ke rumah dialog dengan saya nggak usah bawa apa-apa bawa parcel aja cukup gitu ya <tuh -tuh. <tuh -tuh. Iya sering orang ke rumah kok kayak kemarin ada pasangan beda agama ke rumah ada pejabat ke rumah dua jam kembali Islam Insya Allah atas izin Allah jadi ibu punya adik kandung masih katolik panatik di Jogja liburan suruh ke sini bawa ke rumah. Jalan-jalan yuk deh ada teman bapak di teman masmu di sana. Nanti saya nggak langsung pulgar. Oh masuk Islam enggak. Oh ya ini adik bapak ya dari mana Jogja? Muslim ya mas. Oh enggak pak saya katolik. Oh iya mas. Oh bagus ya bagus. Dalam hati saya bagus masuk neraka maksud saya. Oh iya. Menurut mas siapa Yesus? Oh sebagai Tuhan pak. Hmm, mohon maaf ya mas jangan tersinggung. Saya selalu memulai begitu dialog. Setahu saya Yesus tidak pernah loh Mas mengaku Tuhan dalam Bible. Coba Mas buka. Mas bawa Injil enggak Pak? Cuma jalan-jalan sama Mas saya ini. Oh iya iya, sebentar ya Mas. Saya panggil anak saya. Nak tolong ambilkan Injil Ayah di mobil baru saya buka satu-satu. Tolong loh Mas, coba enggak ada loh Mas. Coba ini. Masnya Mas saja Bapak ini muslim loh, jamaah Assalam. Coba lihat jenggotnya. Luar biasa. <tuh> Betul. Kan? Jadi saya kalau orang Jawa yang diskusi dengan saya, saya insya Allah bisa lembut kok. Tapi kalau orang Batak saya habisi, Pak. Kalau sampai besok kau tak masuk Islam mati, neraka kau. Iya <tuh> pernah Pak gitu saya, neraka kau saya bilang. Aku aja di situ orang Islam, aku bilang nenek moyangku kafir di Samosir, sama-sama nenek moyang kita bilang. Apa jawab dia? Tak enak pula, Bang. Orang tua awal di Tapanuli Kristen. Jadi orang tua kau masuk neraka, mau masuk neraka kau saya bilang. Kalau saya sekik saya habis kalau dengan orang Batak dialog. Karena saya Batak. Tapi kalau orang Jawa, nun seunji panjang ngandor resenggung gitu loh. Harus dibujuk dulu kan. Apalagi orang Solo. Baik, mendengar sih enak yang ngomong ini Pak hampir dua jam loh. Saya dari tengah 4 berangkat dari rumah tadi. Kita sanggup bulan de. Bu, mohon saya paksa beli ini yang kemarin ibu nggak dapat. Saya bawa banyak ini. Jaga agamamu jangan sampai murtad tanpa sadar. Tolong dibeli kasih hadiah sama anak-anak kita. Risiko terburuk besok ini bu, pemurtatan tanpa sadar sifat karakter diantaranya saya nggak setuju dengan umat Islam sekarang kenapa ikut-ikutan perayaan ulang tahun haul kematian haul. ulang tahun pernikahan ulang tahun masjid ulang tahun organisasi ulang tahun oh nggak ulang tahun apa pak Milad <laughs> diganti dengan bahasa Arab pak yang agak keren haul haul kiai yang kedua pak, nih nih saya paksa lagi nih, sering saya bawa. Tapi kadang yang laku cuma 78 ini penting sekali dibaca, inti syariah akidah. Nah, membenahi keluarga ibu, keluarga sakinah. Beli, beli bapak 45, bagikan sama orang yang tidak mampu, pak mohon maaf tolong dibaca. Kita sudah dakwah lewat buku, saya dakwah lewat ceramah bapak lewat buku. Yang ketiga, bu, ibu yang punya belum punya sohih muslim silakan ini. Jadi sering saya bawa ini kenapa? Karena di sini ada kandungan akidah, akhlak, muamalah syariah. Sahih Bukhari, Muslim bukan Bukhari. Kenapa saya bawa Sahih Muslim? Karena Shahih Bukhari ada di sini. Masalahnya apa, Pak? Karena Muslim muridnya Imam Bukhari, ya. Silakan Bapak yang berminat di mobil Innova, persis kelihatan dari sini warna putih. Yang berminat silakan, yang enggak berminat keterlaluan. Kok nggak punya uang utang sama sebelah? Buku ini penting, Pak, sudah saya seleksi. Insya Allah, berdasarkan Al-Qur'an Sunnah mobil Innova sebelah putih sebelah kiri. Terima kasih. Kita tutup dulu doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya ingatkan ibu-ibu bapak -ibu yang belum hadir yang yang hadir baru Al Ihsan Kamis malam Jumat besok di mana Pak masjidnya? Di sini ya. Sana. Iya, maksudnya meyakinkan yang belum tahu maksudnya Pak. Terima kasih.